Timnas Thailand disebut pusing melihat taktik yang dimainkan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong di Piala AFF 2020. Indonesia melawan Thailand dalam leg pertama final Piala AFF 2020 di Stadion Nasional pada Rabu 29 Desember malam. Final kali ini bisa jadi momentum skuad Garuda guna meraih gelar pertama Piala AFF. Pasalnya, Indonesia yang tampil dengan mayoritas pemain muda bisa mencapai partai puncak melewati tim-tim yang lebih difavoritkan seperti Vietnam dan Singapura. Komposisi tim yang minim pengalaman di Piala AFF itu nyatanya disebut membuat Thailand pusing. Dikutip dari media Thailand Siam Sport, Gajah Perang pusing karena Indonesia memainkan taktik yang unik sepanjang pagelaran Piala AFF. Pemantau Thailand pusing, aneh tapi nyata. Indonesia sudah memainkan 6 pertandingan dengan rencana yang unik, tulis Siam Sport. Dalam 6 pertandingan Piala AFF 2020, pelatih Shin Tae-yong memainkan 6 formasi yang berbeda untuk tim Merah Putih. Dalam 6 pertandingan itu, 3 pemain Indonesia jadi andalan Shin Tae-yong. Ketiganya adalah Asnawi Mangkualam, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya. Asnawi, Rahmat Irianto, dan Ricky adalah pemain yang selalu starter dalam 6 laga Indonesia di Piala AFF. Taktik Shin Tae-yong memang tak pernah terbaca oleh calon lawan-lawannya. Itu yang membuat timnas sangat sulit dikalahkan. Namun, Thailand yang sekarang tak boleh dianggap remeh. Meskipun di pertemuan terakhir, timnas berhasil menahan imbang. Nah, bagaimana menurut kalian tentang taktik misterius dari Shin Tae-yong? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.